want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. Up in the air, I want you to jump. Jump. Halo semuanya, balik lagi di KZT Channel. Ya, hari ini gua bakal bikin tutorial tool selanjutnya yang digunakan dalam game Grounded Indonesia. Oke, sebelumnya kita sudah membuat beberapa tools ya. Yang terakhir, yang gue ingat yang terakhir adalah bow and arrow. Oke, nah seperti yang kalian lihat tadi, saya sudah menyelesaikan beberapa quest ya, sampai dengan misterius mesin. Jadi yang misterius mesin ini sudah selesai questnya. Tinggal sekarang quest barunya adalah investigate the explosion at the oak tree. Ya, jadi di sana tuh oak tree. Oke. Nah, jadi untuk barang atau item yang akan kita buat hari ini adalah lintu ya, sesuai dengan quest tutorial yang ada di pojok kiri atas itu build lintu. Ya, jadi kita akan buat itu dulu. Oke. Nah, untuk resepnya itu sudah otomatis. Jadi ketika quest ini ada, maka resepnya juga akan muncul otomatis. Ya, yang kita perlukan, item yang kita perlukan adalah 3 clover leaf dan 2 sprig. Oke, untuk sprig gampang ya, carinya di sekitar sini tuh banyak banget. Nah, tinggal clover leaf. Oke, clover leaf itu yang di video pertama kalau nggak salah gue udah kasih lihat. Nah, kalau kalian lupa, nah bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingat sebutan for clover leaf ya seperti ini, tapi ini cuma 3 ya. Nah, caranya gunakan kapak seperti biasa, dekati lalu kita pull. Oke. Nah, ini kita ambil pas 3 ya. Oke, ketika kalian ngambil clover leaf, kalian dapat 2 resep baru, storage basket dan trail marker. Ya, ini nanti kita buatnya, tidak sekarang. Oke, kita balik ke lintu, kita perlu 2 sprig lagi. Oke, sekarang kita sudah punya 2 sprig, 3 clover leaf, tinggal dibuat lintunya ya. Sekali lagi klik di sebelah kiri, ya karena ini bukan tools, jadi kita akan construct. Ya, jadi bukan craft, tapi construct. Ya, bisa diklik atau pencet space. Nah, kita masuk ke mode construct ya. Tinggal cari tempatnya di mana. Sini gue mau tempatin di deket pemanggang ya, ini yang perapian kemarin. Oke, lagi-lagi bisa pakai Q, bisa pakai E keyboard, atau bisa pakai scroll mouse untuk posisinya mau menghadap kemana. Kemudian tinggal diklik kiri untuk menempatkan dan klik kanan untuk keluar dari mode construct. Oke. Untuk buat, kita dekati sampai muncul seperti ini tulisan hold A build. Ya, tinggal kita tekan saja keyboard A. Ya. Nah, sudah jadi. Nah, ini sudah gelap ya. Jadi kalau di in game itu sudah pukul 19.40. Jadi sudah agak gelap. Ya, tempatnya sudah agak gelap. Nah, kalian bisa pakai torch. Nah, ini ya. Untuk menerangi, atau pakai ini aja nih bakarannya, kamu nyalakan. Nah, jadi lumayan terang. Oke. Nah, lintu ini fungsinya untuk apa? Dia ada 2 ya. Ada 2 fungsinya. Yang pertama itu untuk set respawn point. Jadi kalau kalian set respawn di sini, ketika kalian mati, maka kalian akan hidup lagi nya di sini. Ya, datangnya ke sini lagi. Itu respawn ya, jadi sekalian aja kita set respawn. Oke. Nah, yang satu lagi adalah fungsinya untuk tidur, sleep. Nah, tapi untuk sleep ada syaratnya, yaitu di antara jam 20.00 dan 6. Ya, jadi kalau jam 5 lewat 55 itu masih bisa tidur. Oke. Tapi kalau udah lewat udah jam 6 itu udah nggak bisa lagi. Oke, nah kenapa kita pakai ini? Itu untuk skip malam aja. Jadi kalau kalian mau tetap
apa namanya jalan-jalan malam, mau cari resource atau mau hunting, silahkan saja, nggak ada masalah. Ada beberapa trik juga, jadi kalau kalian habis thirst-nya, haus-nya itu habis, kemudian laparnya juga habis bar-nya, kalian bisa langsung aja ke lintu kalau udah jam 8 ya. Jadi nggak usah, jangan makan dulu, jangan minum dulu, tapi langsung ke lintu untuk sleep. Ya, nanti bar-nya itu akan bersisa dikit. Oke, nah, tapi kalau penuh seperti ini juga sama, jadi dia akan berkurang. Oke, kita coba ya. Kita sleep. Oke, nah lihat bar-nya. Oke, bar makanan dan minumnya itu tinggal segitu. Mau kalian tadinya habis atau tadinya penuh, maka hasilnya akan tetap segitu setelah kalian tidur. Ya, nggak tahu ini glitch atau bug, nanti diperbaiki atau tidak, kita juga nggak tahu. Ya, jadi nanti setelah tidur, posisi minum dan makannya akan seperti itu bar ya. Ini gue sedikit skip dulu ya, karena perlu makan dan minum. Oke, udah beres ya. Jadi kalian lihat bar minum dan bar makannya itu sudah full. Oke, jadi kalau di early game gini, di awal game itu kalian lihat aja sekitar untuk makanan, isinya itu pakai jamur. Untuk minuman ya cari aja ada air-air yang apa ya sebutannya, ada embun atau ada air yang ada di tanah, itu masih bisa diminum ya, tapi jangan yang kobokan. Oke, skip. Next, tool selanjutnya yang mau saya buat di sini adalah workbench. Ya, kan kita akan buat workbench. Nah, di sini belum ada. Ya, dia ada di mana ya? Kalau nggak salah di sini. Belum ada resepnya. Jadi kita harus buka dulu. Cara membuka resep dari workbench itu gampang. Ya, kita hanya perlu scan sub. Sub tuh kalau di awal game itu banyak, atau ya memang di game ini banyak sih. Ini ya, di kayu ini aja itu ada 4. 1 2 3. Nah, ini 4. Ya, jadi dia banyak ada di kayu-kayu. Ya, itu bentuk seperti getah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal scan aja. Kita analyze. Buat kalian yang lupa, tinggal pencet M, buka map. Nah, ini ya, analyze field station tulisannya. Jadi kita ke arah sana. Kita scan saja langsung sub-nya. Oke, nah sekarang kita dapat resep baru, dapat 3 plant lamp. Ini untuk lampu, fungsinya mirip seperti panggangan yang udah kita buat ya. Roasting speed. Kemudian kita dapat workbench. Nah, ini kita bakal pakai sampai di keseluruhan game ini, kita akan pakai terus nih workbench. Kemudian sconce. Sconce ini sama dengan plant lamp ya, tapi dia menempelnya di tembok. Ya, ini nanti kalau kalian buat dekorasi. Oke, sekarang kita punya resep untuk membuat workbench. Kita lihat. Oke, workbench kita butuh 3 item. Yang pertama 3 grass plank, 4 sprig, dan 2 sap. Sapnya kita udah punya. Sekarang kita tinggal cari grass plank sama sprig 4. Oke, nah di sini banyak sprig nih, 4. Nah, kita butuh 4. Oke, nah sprignya udah, tinggal grass plank. Nah, grass plank kita ambil yang deket pemanggangan aja. Oke, lagi-lagi kita pakai kapak ya untuk grass. Kita potong. Boom. Oke, oh tadi ada yang ngapain kita potong lagi? Enggak apa-apa. Sambil liatin itu. Kita tinggal ambil, kita butuh 3. 1 2 3. Oke. Nah, ketika kalian ambil grass plank, kalian juga dapat resep baru tuh, wall dan door. Bisa bikin dinding sama pintu. Oke, sebelumnya saya mau ngeliatin dulu. Oke, nah, lihat ya.
Jadi kita mau bikin workbench tapi kurang grass plank. Tadi ada tapi saya jatuhin. Nah, kalau seperti ini tetap kita tetap bisa construct ya. Tetap bisa construct. Jadi kita taruh dulu mau di mana. Misalkan di sini saya mau taruh sini seperti biasa, klik kiri, lalu keluar dari mode construct, klik kanan. Oke, tinggal kita dekati. Nah, ya kita lihat grass plank-nya masih merah. Berarti kita belum punya. Nah, ini kita bisa build dulu. Kita bisa pakai item yang sudah ada dulu. Ya, sama dengan hold A. Nah, jadi dia udah kepasang. Tinggal grass plank-nya 3 kan? Nah, jadi kita tinggal ambil grass plank 3. Kita kembali lagi lalu hold A lagi. Nah, selesai. Ya, jadi workbench-nya sudah terpasang. Oke, fungsinya apa? Ya, workbench untuk crafting yang lain ya, yang membutuhkan meja. Oke, apa aja sih yang bisa dibuat di sini? Kita lihat di craft. Nah, yang sekarang kita baru punya workbench gear. Ini contohnya. Ya, jadi kalau di item di pojok kanannya ada gambar meja, berarti kita harus pakai workbench. Ya, meja kerja. Ya, kalau lihat di tools itu nggak ada yang pakai, jadi nggak ada gambarnya. Berarti kita bisa langsung buat. Ya, di sini juga sama, nggak ada gambarnya, berarti kita bisa langsung buat. Ya, hanya di sini aja nih, ada gambarnya. Berarti, nah, ada tulisannya juga. Kita butuh meja kerja. Oke, jadi workbench. Nah, ini yang akan dipakai terus, khususnya untuk membuat armor. Oke, nanti kita akan buat armor di episode sendiri ya, tentang armor. Nah, kita sudah jadi workbench. Kemudian item apa lagi yang akan kita buat? Apid slipper. Ya, karena salah satu item yang saya suka itu termasuk armor ya. Termasuk armor sih, tapi fungsinya adalah supaya kita jalannya lebih cepat. Larinya lebih cepat. Nah, yang kita butuh adalah apid. Ya. Nah, kalian sambil lihat aja saya akan cari. Kita butuh apit untuk buka resepnya. Oke, nah ini ya apit ya. Ini apit kita ambil aja. Oke, kita dapat apa itu? Baru lagi ya, crafting baru tapi itu hanya dekorasi. Art. Ya, kita nggak terlalu butuh ini untuk ya dekorasi aja sih sebenarnya. Oke, nah ketika kita ambil tadi ya, kita belum dapat nih apit bootnya. Caranya setelah kita ambil, kita harus scan dulu. Jadi si apit ini kita scan. Ah, kebetulan ada satu lagi tuh. Oke, kita kejar. Kalau dia lari gitu, kenceng banget ya. Jadi tunggu aja sampai dia naik. Lalu pukul aja grassnya. Nanti dia jatuh. Ah, dia jatuhnya di situ lagi. Oke, kalau udah seperti itu nyangkut. Kita coba pakai. Oke, dia nggak jatuh ya, jadi terpaksa kita harus potong grassnya. Nggak jatuh dong. Oke, next. Oke, kita scan dulu aja ya. Ah, ini kita scan. Nah, sekarang kita punya resep untuk membuat apit slipper ya. Kalau untuk saya sendiri itu sering dipakai ya, karena untuk mencari resource atau pergi ke tempat yang agak jauh. Jadi saya buat apit slipper ini nanti untuk membuat acorn shawl, shovel sama kantin. Kita buka dulu. Nah ya, resep yang diperlukan, item yang diperlukan adalah 2 raw apit meat. Kita baru punya satu tadi ya, yang satu nyangkut. Kemudian meat of fuse. Oke, kita akan cari dua-duanya. Oke, standby. Oke, di sini saya udah dapat 2
ya, sekarang tinggal Mitefus. Oke, kita skip saja ya. Oke, saya sudah dapat ya, tadi dapat 11, tapi kita harus menghindar dulu karena dikejar dengan oleh serangga lain. Oke, kita cek lagi ya. Nah, kita sudah punya 2 apit raw apit meat sama 10 mitefus. Sekarang tinggal ke workbench-nya. Oke, kita udah sampai. Nah, sekarang kita tinggal pakai workbench, tekan E. Nah, kebuka seperti ini, kita cari dia ada di workbench gear apit sleeper. Ini kita sudah punya dua-duanya, item yang kita perlukan tinggal diklik kiri di sini. Lalu kita buat craft. Oke, sudah jadi. Tidak otomatis terequip ya, jadi harus buka inventory dulu dan kita equip. Caranya ada dua, bisa di double click. Oke. Bisa di double click atau mencet di hotkey-nya tuh F. Ini ya. F. Sama atau mau di drag ke lower body. Sama. Nah, ini bentuknya seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah punya apit sleeper. Nah, lihat ya. Jadi ini jika kalian lari menggunakan apit sleeper, jadi dia lebih cepat. Nah. Oke, next item yang kita akan buat adalah bandage. Ya, ini first aid kitnya di Grounded Indonesia. Jadi kalau kalian bisa lihat di pojok kiri bawah itu yang biru adalah stamina, yang merah adalah health. Ya, kalau itu habis kita akan mati. Nah, untuk mengisi bar health kita perlu bandage, salah satunya adalah bandage. Itu yang pertama kita bisa buat. Ya, nah, untuk resepnya itu kita sudah dapat ya di health and snack. Ya. Nah, fiber bandage. Nah, kebetulan kita sudah punya semua item yang dibutuhkan. Ya, 3 plant fiber dan 2 sap. Oke. Jadi kita bisa langsung buat saja. Kalian sudah tahu ini itemnya yang mana. Tinggal diklik kiri, kemudian kita craft. Nah, kita sudah punya satu. Cara pakainya ya tinggal diklik aja. Ya, kalau di sini hot swap-nya dia nomor 8, tinggal dipencet nomor 8. Oke, terakhir untuk bonus kita akan buat eye patch. Ya, kita akan lihat di sini craft. Karena tadi kita dapat eye patch ya. Nah, ini juga dipakai. Jadi kalau mite head ini kita belum bisa pakai karena kita harus cari grup hide. Ya, di mana carinya? Stay tune aja, nanti saya akan buat video tutorialnya. Oke, kita akan buat eye patch. Nah, eye patch ini fungsinya adalah menambah attack kita satu, cuman satu. Nah, cara buatnya kita perlu satu woven fiber, 2 fiber bandage, ya tadi kita sudah punya satu, dan satu sap. Ya, nah kita kumpulkan dulu itemnya. Untuk fiber bandage tinggal dibuat ada di health and snack ini ya, berarti kita masih perlu ini lagi. Oke, jadi nanti saya akan skip aja, kalian bisa langsung lihat. Oke, oke, nah kita udah punya semua itemnya ya, open fiber, fiber bandage dan sub, kita sudah punya semua. Tinggal kita klik di sini dan kita akan craft ya. Di sini kita perlu workbench. Jadi kita akan buatnya di sini. Nah, klik kiri, lalu craft. Oke, selesai. Kita cek di inventory. Nah, ini ya, eye patch. Seperti biasa untuk equip bisa diklik dulu ya itemnya, lalu klik sini. Atau di drag saja, sama saja ya, bisa juga. Oke, nah bedanya apa? Saya akan lihatkan perbedaannya ya. Kita akan hitung. Kita coba untuk pukul ini grass. Ya, kita hitung ya. Oke, kita perlu sekitar 5 kali pukul untuk merobohkan satu grass. Ya, nah sekarang kita coba lepas. Kita akan lepas ini.
Nah, sekarang tanpa eye patch. Oke, kita butuh 6 kali pukul ya. Lumayan. Oke, jadi 6 kali pukul. Kita pukul 5 kali sudah roboh, tapi tanpa eye patch itu 6 kali. Gitu ya. Jadi fungsi eye patch ini menambah attack kita 1. Kita perlu mukul harusnya 6, jadi hanya 5 kali saja. Gitu ya. Kalau untuk damage juga lumayan lah, menambahkan sedikit, tidak terlalu banyak, tapi lumayan menambahkan ketika kalian menggunakan bow and arrow. Gitu ya. Oke, sekian dulu videonya. Kita sudah buat beberapa tools ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Mungkin saya akan buat kantin dan akun soko di video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan dari awal sampai habis, dan jangan lupa di subscribe untuk kalian yang belum subscribe supaya dapat notifikasi jika saya upload video baru. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye. Gue kayak lagi ada di motherboard. Aduh, promo Practical Technology Min. Oh, kok gue kayak ngeblink berarti? Min, gue kayak ngeblink berarti? Duh, iya lo ngeblink lo. High ping. Aduh. Ah, internet. Gitar dulu dah. Ambil Mas Agus di home. Yang di emin. Ini gue punya mushroom nih. Tuh. Tuh liat ada mushroom gak? Warnanya kuning. Ini warnanya kuning. Lu anjir. Minta ditembang anjir. Up in the air, I want you to...